Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina wa zidna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila. Wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an wa 'ilman sadidan wa tawfiqan da'ima. Allahumma sayyidan nafi'an, Allahumma sayyidan nafi'an, Allahumma sayyidan nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Kenapa gak selesai? Apa sebenarnya? Musibah yang dialami oleh kami daripada kita. Jadi kita mati kenapa?
Demikian juga kalau kita salat tahajud dan bangga dengan tahajud kita. Dan tahajud kita itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau tidak kasih taufik dalam hati kita, mana mungkin tahajud? Paling-paling bangun hanya nonton bulan, habis itu nyantol lagi, tidur lagi, sebulan baru bangun lagi. Jadi kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari berikutnya, jadi saya sampaikan satu hadis yang menunjukkan betapa besarnya pahala Nabi Ibrahim alaihissalam karena dia menjadi pencontoh kebaikan yang pertama. Apa kata Nabi? Istata Ibrahim. Nabi Ibrahim melakukan kita tetap wahyu tentang nasana pada usia 80 tahun. Kenapa pada usia 80 tahun baru khitan? Karena khitan yang pertama kali dilakukan di atas muka bumi adalah khitan yang dilakukan dari Ibrahim. Jadi sebelumnya belum ada khitan. Nah, dan ketika usia 80 tahun, Allah perintahkan sekarang Nabi Ibrahim bangun khitan. Maka Nabi Ibrahim karena sambil taatnya kepada Allah, ia langsung segerakan mengamalkan perintah Allah. Maka pilih pembunuh, dia ambil tanpa apa dipotong dengan tanpa. Dalam riwayat disebutkan tadi riwayat sekali yang tempat. Setelah itu Nabi Ibrahim meringis kesakitan. Setelah apa? Mengkampra kemudian ujung dari kemaluannya. Maka dia mengeluh, masya Allah sakit. Nah, maka Allah menegur, kenapa orang terbesar-besar ambil tanpa? Saya tidak menyuruh kamu pakai tanpa. Saya hanya menyuruh kamu kita hubungan apa ya? Tumpuk penjelasan dulu, jangan tergesa-gesa. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa pertama, jangan tergesa-gesa untuk melakukan kebaikan itu, perlahan-lahan dipikir dulu. Tapi itu cerita Israel, yang Nabi Ibrahim menangis tadi. Tapi yang saya tidak bisa, Nabi Ibrahim kita pada usia 80 tahun dengan kapak ini sahih. Dalam hadis ini tidak disebutkan sama sekali bahwa Nabi Ibrahim yang pertama kali khitan. Tetapi kenapa saya katakan beliau yang pertama kali khitan? Itu ada riwayatnya di dalam kitab Muwaqqa' Malik. Muwaqqa' Malik menyebutkan satu riwayat dari Sa'id bin Sa'id. Sa'id bin seorang tadi. Apa kata Sa'id bin Sa'id? Dia mengatakan karena Ibrahim adalah Nabi Ibrahim awal dan nasi manusia pertama yang memberikan cuman makan kepada tempat awal dan nasi dan manusia pertama dan kata yang kita awal dan nasi dan manusia yang pertama khasra syarih baru yang memotong manusia jadi baru dipotong atas segala awal dan nasi dan manusia pertama wahsyaitan yang melihat ada uban pada rambutnya. Pokoknya ya Rabbi mahal. Maka Nabi Ibrahim bertanya, wahai Allah, ini apa itu putih? Pokoknya Allah mengatakan, wakor, ya Ibrahim, itu adalah wakor. Wakor itu adalah wibawah. Itu adalah wibawah. Pokoknya maka Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi sebenarnya wakor. Kalau itu tambahlah wibawah. Baik, dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa setiap kita melakukan khitan, maka pahalanya mengalir kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi adalah seorang baiknya, karena khitan itu menyebutkan bersihnya kemampuan kita. Nah, itu masuk dalam kebersihan. Maka Nabi Ibrahim yang pertama kali melakukan, maka siapa pun khitan mampu apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, pahalanya mengalir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah adalah kita bersemangat untuk memulai dengan melakukan amalan-amalan kebajikan. Ada hadis berikutnya yang saya sampaikan, hadis yang sangat populer, tetapi ternyata hadis ini tidak sahih. Bahkan Syekh Al-Albani katakan hadisnya palsu. Apa hadisnya? Hadisnya begini, ikhtilafu ummati, perselisihan umatku, rahmatullah adalah rahmat. Ini
hadis diriwayatkan oleh Ubay tadi dalam kitab Risalah Asy'ariyah. Tetapi diriwayatkan di sana tanpa ada sanad. Kemudian As-Suyuti mengatakan, la'allahu barangkali hadis ini Mu'jam Haibah itu menjadi kufar. Itu mungkin diriwayatkan pada sebagian kitab-kitabnya para kafir kafir hadis. Hal ini yang tersebut yang kitabnya belum sampai kepada kita. Jadi beliau kenapa mengatakan begini? Karena hadisnya sangat lemah. Kok bisa hadis terlemah tetapi dicari-cari di kitab manapun tidak ketemu? Kalaupun ada kitab yang menampilkan itu tanpa sanad pun, maka beliau terus mengulang orang dari kitab hadis yang menampilkan sanadnya hadis ini apa namanya hilang. Tidak ada di atas untuk mulai. Tapi saya akan berikan jelas mengguruh hadisnya palsu. Dan beliau mengingkari kisah ini. Umatku berselisih adalah rahmat. Tidak benar. Coba kita lihat sekarang. Umat Islam berselisih apakah jadi rahmat ataukah jadi perpecahan? Berselisih itu ada dua macam. Kalau para sahabat rata-rata mereka berselisihnya tidak menyebabkan perpecahan. Berselisih tapi kemudian saling menghargai. Ibnu Abbas dengan Zaid bin Thabit bolehnya berselisih dalam tentang masalah ahli warisan, tak ilmu warisan. Tetapi ketika Zaid bin Thabit ini dia ingin mengendalikan orangnya, maka oleh Ibnu Abbas beliau untuk mengendalikan untuk menghormati Zaid bin Thabit. Maka ditegur oleh Zaid bin Thabit oleh Ibnu Abbas, tidak usah menghormati seperti ini, kamu itu keluarga Nabi, saya orang biasa. Maka Ibnu Abbas mengatakan seperti inilah sikap kita kepada ulama-ulama guru-guru kita yang saling menghormati. Nah itu perselisihan tentang perasaan saling menghormati, saling menghargai, karena masing-masing tahu bahwa masing-masing punya dasar ketika menyampaikan suatu pendapat. Nah sekarang kalau kita lihat perselisihan umat Islam antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, apakah mereka saling menghargai? Ataukah justru karena saling berselisih kemudian saling cemburu, saling berselisih akhirnya saling bodoh-bodoh, saling berselisih akhirnya saling tidak akur, saling berselisih akhirnya ajarannya semua tidak dilakukan, seperti misalnya ketika berjumpa mengucapkan salam dan sebagainya. Maka jelas isi hadis ini tidak benar. Jadi pertama hadis ini palsu, dan yang kedua hadis ini isinya betul. Benarkah palsu isi umatku jadi rahmat? Faktanya sekarang tidak benar. Mungkin di antara para sahabat masih benar seperti itu, tapi di zaman dulu sekarang mana ada palsu isi yang menyebabkan rahmat? Yang fakta adalah palsu isi yang menyebabkan orang akan jauh dari ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua ada persesian yang tidak baik seperti itu. Amin yang membaik. Hadis berikutnya yang saya katakan adalah hadis tentang sunnah Nabi yang mungkin sebagian orang belum mengetahui. Yaitu sunnah ini disebut dengan istilah tafa'ul. Apa tafa'ul? Tafa'ul itu kita mendengar sesuatu perkataan yang baik, kemudian kita tafsir yang baik untuk hadis kita. Misalnya ke Indonesia berusaha kerja, misalnya ke Pak Newton, dan sebagainya. Nah, pada saat kita keluar rumah, tiba-tiba kita mendengar ada orang mengatakan aman, aman. Nah, maka kita menafsirkan, oh berarti Indonesia aman, insya Allah tidak ada apa-apa. Nah, itu namanya kan, apa pun mendengar sesuatu yang baik, maka kita tafsir baik untuk kondisi kita. Rasulullah pernah mengatakan, ahumna baru mengambil fa'laka tafa'ul mimfika dari mulutmu. Maksudnya apa ini? Maksudnya pada suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk melakukan perang. Tiba-tiba di tengah jalan beliau mendengar seseorang mengatakan, ya Hasan. Manggil temannya, namanya temannya namanya Hasan. Hasan itu artinya apa? Baik. Maka Rasulullah mengatakan, kami ambil tafa'ul dari mulutmu. Maksudnya juga berharap bahwa peperangan ini nanti akan menghasilkan hasan, menghasilkan kebaikan, kemenangan untuk Islam dan agama Islam. Ini namanya
kata Paulus. Kata Paulus ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita mendengar kata-kata yang baik-baik, nah, maka dalam kita tafsir yang baik-baik untuk kondisi kita. Kita lewat ke suatu jalan, ada orang panggil namanya, selamat, selamat. Nah, maka kita tafsir Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dalam Islam tidak ada kita buat nama yang jelek. Kita punya anak dinamai apa? Ogo. Tidak boleh itu. Karena begitu kita keluar rumah, ada orang panggil namanya, anak panggil anaknya Ogo. Nah, kita jadi susah Ogo. Karena rumah saya juga pada kalau begitu tidak boleh. Jadi mendengar perkataan buruk, kemudian kita suruh buruk untuk kondisi kita. Tidak boleh. Itu namanya apa itu? Kalau sebaliknya malah misalnya nanti kemudian keseluruhnya yang saya sampaikan hadis tentang bahwa Nabi itu mengajarkan kepada umatnya segala perkara meskipun itu perkara-perkara kecil yang bukan termasuk perkara agama. Contoh, kalau kita naik motor atau kita naik kendaraan unta atau sapi, kalau kita membawa barang yang berat, barang itu kita rumah taruh bagian depan depan motor atau taruh bagian belakang atau taruh bagian tengah, ini ada di ajaran beliau mengatakan akhirul akmal, mundurkan sedikit akmal, akmal itu beban yang ada di atas unta. Final ID kalau sebelumnya tangan-tangan unta mutlaqah bisa terkunci, wal arjul dan kaki bagi unta mutlaqah bisa terikat. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau membawa barang berat di atas unta itu jangan taruh di depan, cukupnya beban kakinya jadi terkunci, ya susah untuk jalan. Jangan juga ditaruh di belakang karena kakinya jadi terikat karena keberatan, sehingga susah untuk berjalan. Tapi kalau dengan ini punya unta, nah kalau tidak, maka kakinya bebas, tangannya juga bebas berjalan. Jadi masalah, ternyata Nabi mengajari umatnya, mengajari para sahabat segala jenis perkara-perkara besar maupun kecil, agama maupun dunia sudah diajarkan Rasulullah SAW. Dan itu bodoh kalau seseorang tidak mau mempelajari aturan Nabi, tapi ini membuat aturan sendiri atau negara besar buat undang-undang sendiri padahal sudah ada undang-undang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang paling sudah mencapai besok undang-undangnya gimana? Popong tangannya malah pilih penjara, malah pilih suruh bayar penjara dan sebagainya. Nah, itu berarti kan buat undang-undang sendiri. Nah, itu menyesalkan diri sendiri. Jadi sebenarnya Indonesia ini kalau mau berkat gampang sekali. Caranya gimana? Kembali kepada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti berkat dan pasti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan kunci hidayah. Sebagaimana sabda dan sebagaimana kalau Allah pada surat An-Nur ayat 54. Wa intubimu, kalau kalian mentaati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak tahu niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Kalau sudah mendapatkan hidayah, pasti mendapatkan barokah. Mudah-mudahan Allah ingin pemimpin Indonesia diberi taufik oleh Allah untuk mengikuti hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Doa yang baik-baik. Mudah-mudahan seberapa matek juga jelek segera matek tapi diganti semua helak foto wali makanya doa yang baik-baik aja daripada doa yang jelek tapi kemudian hasil kita gak ada kebaikan. Dan kemudian hadis berikutnya yang saya berikan adalah ini bukti bahwasanya Islam juga mengatur segala macam urusan manusia termasuk urusan raja. Itu berarti kan dari Islam. Rasulullah mengatakan kepada wanita yang tukar menghitar wanita di masa namanya Ummu Aqiyah. Ummu Aqiyah ini tukar khitar di kota Madinah. Maka Rasulullah mengatakan irkidi, kalau kamu memotong dari paus itu potong sedikit saja.
sesuai dan kondisi. Jangan kamu potong solunya, jangan potong. Kenapa? Karena hukum yang wajib. Karena kalau dipotong sedikit, itu wajib wanita itu lebih cerah. Wa'akbar in the soul. Dan lebih disenangi oleh suaminya. Kenapa? Karena kalau klitoris ini dipotong sedikit, maka syahwat masih ada. Sehingga ketika suami mendatangi istrinya, dia menampakkan kesenangan, maka suaminya juga lebih senang. Tapi seandainya dia harus dipotong semuanya, ini syahwat jadi hilang. Sehingga perempuannya tidak akan senang untuk melakukan hubungan. Nah, kalau suami melihat istrinya tidak senang melakukan hubungan, suami juga jadi tidak senang juga. Dan tidak ada imbal balik. Tapi ketika sama-sama senang, maka ini menyebabkan adanya sakinah dengan perempuan. Nah, seperti yang diatur oleh Nabi SAW, menunjukkan bahwasanya ajaran Islam sangat-sangat lengkap. Bodoh orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran-ajaran Muhammad SAW pada sudah sangat lengkap seperti ini. Kalau sendiri bagaimana? Alhamdulillah, wartawan dan bisnis itu formal, klitorisnya itu formal-formal, sehingga tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Sebagian orang di luar klitorisnya sangat-sangat panjang, sampai seperti ekor newel. Sebenarnya kita akan menjelaskan ini, syukur-syukur. Nah, kalau ada orang-orang seperti itu ketika tidak berkata, susahnya bukan main sendiri. Alhamdulillah, Allah menciptakan orang-orang Indonesia ini dari sisi fisik tubuhnya bagian polisnya untuk para wanita itu adalah normal, biasa, termasuk memang Allah subhanahu wa ta'ala beri kita sehingga tidak susah. Mereka yang terusnya terlalu panjang sangat susah menghadapi kondisi tersebut karena syahwatnya akan sangat besar, dan apabila suaminya atau namanya tidak membawakinya dengan baik, maka mungkin wanita itu tidak bisa menjaga diri akhirnya berzina kepada orang. Hadis terakhir yang saya ceritakan kepada mana? Hadis Pamungkas sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya ikhlaskan amalan kalian lillah, hanya karena Allah. Baik Allah dan karena Allah layak baik tidak menerima amal illa kecuali mana kalau sholat apa yang diikhlaskan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis dua jauh ini sah. Jadi ayat kita amal apapun diniatkan untuk mencari pahala, itu namanya apa? Ikhlas. Jangan sekali-kali beramal untuk selain pahala. Misal ada orang sholat duha, kenapa sholat duha? Saya banyak supaya segera selesai. Berarti niatnya salat duha karena utang. Begitu utangnya selesai, salat duhanya mati. Nah ini berarti tidak ada kelas kan? Boleh kita salat duha supaya utang kita segera lunas. Tetapi itu hanya niat tambahan. Niat pertamanya adalah mencari pahala. Karena memang salat duha itu salah satu fungsinya adalah untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Inna Allah yaqul, sesungguhnya Allah berkata, jannah dan bagi manusia, ikfini awwalan arba'a raka'at. Salatlah di waktu pagi 4 raka'at dan salat duha. Akfika bihinna akhra yawm. Aku akan beri kecukupan kepada engkau pada akhir hari tersebut. Ini hadis oleh Ahmad dan Tabar dalam kitab Sunan, dan hadis ini terjadinya sah. Ini manfaat salat duha 4 rakaat akan dijamin diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup itu tidak harus kaya, karena banyak orang kaya tapi tidak cukup, tapi banyak juga orang miskin tapi dalam salat tidak bangun. Cukup itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, inilah yang kita baca pada malam hari ini. Semoga semua kita bisa mendapatkan taufik untuk mengamalkannya. Amin. Alhamdulillah.
kitab di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau juga di masa kita, nah itu sebaiknya di usia berapa? Saya belum temukan satupun hadis yang sahih dalam menentukan usia kita. Ada riwayat bahwasanya hari ketujuh bagus untuk kita, tetapi saya belum menemukan derajat hadis. Hari ketujuh berarti pas nanti kita. Namun kalau mau mengamalkan tidak apa-apa. Kalau riwayatnya, tetapi memang jangan apa namanya terkesan-kesan mengatakan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya karena belum jelas seluruhnya sahih atau apa baik dari riwayatnya. Nah seandainya hari ketujuh atau ketika apa akibat bayi itu kita tidak tega kita bayi kita masih kecil, maka belum dihukum dasar kayak nanti sebelum bayi. Karena ketika orang itu sudah terbit, maka saat itu dia wajib untuk melakukan kita bayi. Sebelum bayi belum wajib. Nah maka sebelum muncul kewajiban kita bayi, paling bagusnya sudah kita ketahui. Begitu dia balik, kewajiban itu sudah selesai karena sudah dia lakukan sebelum. Tapi tak serah ya, kalau kita usia berapa? Kalau langsung pilih usia misalnya 15 tahun. Jadi ketika apa namanya 14 tahun itu mau kemudian di saya pilih 15 tahun saja pas sekali, tidak ada masalah. Kalau sekarang panjangnya belum kita, besok wajib kita. إذا حكم الحاكم فاستهدف فأصابه فهو إذا
الاجتهاد فالنعم قال وإذا حكم فاجتهد فلا فهو في الحميد kalau istinad menjadi salah maka pahamnya masalah. Nah, berarti kalau ada masalah yang kira-kira masing-masing orang beristinad akhirnya tidak mendapat, maka ada kemungkinan yang ini benar yang ini salah, atau sebaliknya yang ini salah yang ini benar. Tapi semuanya itu hanya kemungkinan ya. Karena yang namanya istinad itu bisa salah bisa benar. Nah, karena bisa salah bisa benar, sehingga istinad-istinad yang berbeda-beda seperti ini tidak bisa untuk memfonis pasti yang benar dan itu pasti salah dalam hidupnya. Tetapi yang hanya kemungkinan saya benar berarti kamu salah, atau kemungkinan kamu benar berarti aku salah. Sehingga pendapat yang kita pilih dalam masalah-masalah kira-kira tadi itu kita hanya bisa mengatakan pendapat ini benar menurut saya, tetapi ada kemungkinan salah. Dan pendapat anda adalah salah menurut saya, tapi ada kemungkinan. Maksudnya begitu sikap. Ada betul mas dalam hal partai begitu salah atau salah yang tidak sah harus keluar dari pekerjaannya dengan orang. Kalau ada masalah, karena ini masalah hilang ini. Kecuali masalah yang sudah sepakat problem, misalnya minuman keras, ya. Dan bagaimana saya akan jadi pabrik CEO? Sudah, itu sudah tidak ada kemungkinan lagi kerja terus di situ tidak ada. Pabrik CEO harus keluar, tidak boleh ikut membantu dalam kerja kerja di bank sebagai jelas saya salah. Ada yang lain mungkin?